Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, kami akan menyampaikan proses penyidikan yang sedang dilaksanakan, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan masuknya laporan masyarakat ke KPK yang dilengkapi dengan informasi dan data yang akurat sehingga dapat dilanjutkan prosesnya pada tahap penyelidikan dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3. adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian RI periode 2019-2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SYL ini selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran, diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada vendor, para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi kesekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik.
Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, pasal 12 B besar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada penambahan dari Pak Cukup. Saya kembalikan kepada Humas. Baik, terima kasih Pak Johannes Tanak yang sudah menyampaikan beberapa poin. Pada prinsipnya malam hari ini KPK mengumumkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu SYL, KS, dan MH, dan 1 orang dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sampai nanti tanggal 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sekali lagi perlu kami sampaikan, tadi sudah dijelaskan bahwa sejauh ini uang yang diduga dinikmati SYL bersama dengan KS dan MH sekitar 13,9 miliar. Ini tentu di luar